Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di channelnya Kini Samudra. Nah, baiklah, di video kali ini saya masih memberikan informasi untuk teman-teman sekalian, tentunya masih seputar ilmu hipnosis. Nah, bagi teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membagikan atau membongkar rahasia batu-batuan seperti ini yang sering digunakan sebagai sarana pengasihan, sarana pelet, dan lain sebagainya. Sebetulnya, seperti apa sih fenomenanya, seperti apa sih cara kerjanya, gitu. Akan saya bahas, jadi simak sampai dengan selesai, gitu. Sekalian, langsung saja sebetulnya fenomenanya dan cara kerjanya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman di luar sana melihat jenis-jenisan seperti ini, mustika-mustika seperti ini masih digunakan sebagai sarana untuk pengasihan katanya kan, sebagai sarana untuk menaklukkan cewek, menaklukkan wanita dan sebagainya. Sebetulnya cara kerjanya seperti ini teman-teman. Ketika misalnya saya datang ke seseorang, seseorang itu saya anggap memiliki otoritas lebih ya, memiliki otoritas lebih. Saya datang ke tempat beliau, dan seseorang tersebut beliau memberikan cincin kepada saya. Ya, katakanlah seseorang itu ya ustadz, guru, kiai, dan lain sebagainya ya, gitu. Seseorang tersebut misalnya memberikan batu atau cincin seperti ini, misalnya seperti ini. Mas Kinu, ini saya kasih oleh-oleh, saya kasih cincin, ini dipakai mas ya. Ini fungsinya untuk biar Mas Kinu semakin percaya diri, semakin nanti dicintai banyak orang, disukai banyak wanita, biar enteng jodoh, nanti nyari jodoh enak gitu. Nah, ketika kita pakai, terus kita praktekkan, dan ternyata itu kenyataan ya, ketika kita datang ke tempat, ke rumah wanita, ke rumah cewek, ternyata benar cewek tersebut semakin enjoy sama kita, yang tadinya sepertinya tidak tertarik, terus tiba-tiba enak diajak ngobrol gitu kan ya. Itu fenomenanya seperti apa sebenarnya? Nah, seperti ini teman-teman. Kita kupas pelan-pelan. Sebetulnya fenomenanya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Ketika cincin ini diberikan kepada saya, dan seseorang yang memberikan ini saya anggap memiliki otoritas, atau orang yang saya segani, orang yang saya hormati, tentunya saya meyakini apa yang dia katakan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak bagi saya. Karena saya sangat meyakini, saya menganggap seseorang itu sebagai seorang yang memiliki otoritas ya. Seperti itu. Ketika seorang itu memberikan, ini mas, cincin buat Mas Kinu, ini membuat ini cincin nanti kalau dipakai Mas Kinu bisa jadi PD, bisa dapat cewek, bisa menaklukkan hati wanita, bisa buat pengasihan dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya akan ketika kita yakini ya, itu akan kita terima di pikiran bawah sadar kita, dan itu akan menjadi program bagi diri kita, dan itu akan bisa menjadi kenyataan. Nah, dan itulah hebatnya pikiran bawah sadar kita ya, ketika kita menerima informasi tanpa kritik dan kita menganggapnya itu sebuah kewajaran gitu kan ya, kita terima, kita yakini di pikiran bawah sadar kita, itu akan menjadi kekuatan sugesti yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memakai cincin ini tadi, yang kita tadinya tidak pede mau mendekatin cewek, nggak berani, karena memakai cincin ini jadi pede, jadi berani. Artinya apa? Cincin ini sebagai sarana dongkrak sugesti, teman-teman sekalian. Sebagai dongkrak sugesti, penambah sugesti, sehingga belief dalam diri kita ini meningkat, kepercayaan dalam diri kita ini meningkat. Seperti itu. Nah, konsepnya seperti ini. Ketika kita memiliki
keyakinan atau percaya diri yang kuat gitu kan ya. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, itu akan mempengaruhi proses komunikasi kita. Gitu kan ya. Seperti contoh seperti ini. Jika kita enggak pede, kita enggak percaya diri, kita berhadapan dengan seseorang, pasti kita bahasa komunikasi kita akan gugup, akan terbata-bata seperti itu, ya kan ya? Tapi kalau kita enjoy, kita pede, itu komunikasi kita akan mudah tersampaikan, akan enjoy, akan enak diterima lawan bicara kita seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita percaya diri, ketika kita yakin dengan penampilan kita, ya kan, karena pengaruh sugesti itu tadi, maka dalam diri kita akan memunculkan aura-aura positif, ya, aura-aura kebahagiaan, aura-aura pancaran keceriaan dalam diri kita, sehingga lawan bicara kita pun melihat kita akan semakin tertarik seperti itu. Beda halnya seperti misalnya kita ngobrol dengan seseorang, kita ngobrol dengan misalnya kita masih banyak masalah, masih banyak pikiran. Ini kan bisa dibaca dengan raut mukanya, auranya aura-aura negatif kan ya. Mungkin muka kita usam, muka kita apa ya, cemberut dan lain sebagainya. Itu akan tidak asik untuk dilihat, terus tidak menyenangkan gitu kan ya. Jadi kalau kita ngobrol sama cewek, posisi muka kita usam, gelap, auranya negatif, terus apa ya, kalau orang banyak masalah itu kan nggak enak dilihat gitu guys, wajahnya gitu kan ya. Itu ya efek yang apa namanya, tanggapan wanita itu tadi juga akan tidak baik, respon wanita juga tidak baik seperti itu. Jadi ya seputar itu teman-teman. Jadi pola kerjanya, cara kerjanya itu berputar di situ. Nah, fenomena seperti ini bila dikaji ini tanpa mistik teman-teman, tanpa mistik. Nah, beda halnya kalau misalnya kalian dikasih cincin seseorang. Misalnya saya ngasih ke kalian, ini saya kasih cincin, pakai aja gitu. Ini tidak akan memberi efek apa-apa. Tidak ada efek apa-apa, tidak ada kosong lah, katakanlah kosong, tidak ada efek apa-apa seperti itu. Karena ya memang semua itu ditimbulkan dari efek-efek sugesti dalam diri kita. Mungkin yang timbul dari seseorang yang memberi, yang kemudian tertanam dalam diri kita, itu kemudian akan muncul efek-efek sesuai apa yang kita yakini itu tadi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, rahasia dibalik mustika yang katanya bisa buat pengasihan, gitu kan ya, cara kerjanya seperti itu. Semoga melalui video ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman. Ya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.